Ini untung kulitnya bisa di... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Aku dicubit sama Bimaria! Aku dicubit guys! Oh my god! Holy! Beep! Wah! Cakep! Ah, mantap! Kayaknya yang mau dikretak dia nih dari tadi nih nongkrong di sini nih. Dia bisa dikretek gak sih? Bisa dong. Bisa, coba. Hewan juga bisa dikretek. Cuman butuh atau enggak. Aku kan udah kretekin anjing aku dua. Wah, rusuh nih. Hei, psst. No, gigit-gigit. Nanti putus. Eh? Loh kan mereka kucing, jago lompat, bengal lagi. Kamu jago lompat gak? Jago aku. Jago banget ya? Tinggi? Enggak. Kayak kanguru ya? Yang hitam bagus juga ya. Bagus banget. Kan ada yang anakannya kan. Kak. Ini eksotik banget. Ini sih eksotik banget. Ini namanya Eva. Eva. Eva, yuk pulang yuk. Oh, dia takut sama kamu. Suruh dia. Dia takut. Eva. Dia takut sama aku. Aku nggak tahu. Jangan. Hati-hati. Jadi Eva ini dia lebih kayak anjing. Oh, nah, kalau kayak Leo ya? Tadi itu udah F8 ke atas. Udah banyak perkawinannya. Udah banyak. Jadi udah lebih terbiasa sama manusia. Jadi kalau dia ini masih kenal-kenal orang gitu. Bukan yang kayak mau dipegang semua. Makanya pas dia ngeliat kamu, ini bule dari mana nih? Bu Cherry. Tahu Bu Cherry kan? Diwarnain lagi. Bu Cherry tahu kan? Enggak. Enggak tahu. Bule chat sendiri. Aku buat Aki. What is up everybody, it is a beautiful day, back with me Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo tentunya, dan kedatangan lagi superhero kita hari ini, Berliana Lovefeld. Ih, keren banget, kamu pengen gak sih ada kayak karakter kamu di Mobile Legends gitu? Iya katanya, kok suaranya kayak apa sih? Kayak apa gitu, aku gak tau gak pernah kayak kartun katanya. Kalau kamu, kalau karakter kamu ada di Mobile Legends, kekuatan kamu apa? Aku kekuatannya, aku mage sih, lebih ke mage. Mage itu magic. Magic. Ngeri. Sorcery ya. Jadi pas aku kibasin rambut. Wah, gila. Semua langsung pada gini. Nyetun. Iya, pada langsung terpesona, gitu. Bingung gitu kan, what? Iya, gitu. Terus yang warrior-warrior bisa penghabisan gitu kan. Siapa tahu, you never know. Tiba-tiba saking kamu sering main Mobile Legends ya. Orang Mobile Legends ngubungin bikin karakter Berliana Lovefeld. Keren. Yang kibas-kibas rambut gitu. Warna bajunya apa kira-kira? Kira-kira itu agak peach. Okay. Aku suka banget sama warna peach. Keren. Anyways guys, jadi hari ini kita mau kertek-kertek part 2. Luar biasa banget ya. Viewsnya 2,7 juta. Wow. Dan masih terus bertambah. Ternyata fans Berli banyak. Enggak, aku tuh bingung deh. Ini aku mau nanya ya sama kalian tuh ya. Kalau aku bikin konten biasa aja gitu, tapi kalau misalnya setiap aku collab rame gitu. Karena mungkin kalau kamu bikin konten, kamu menjadi maksudnya gini loh. Karena kalau kita collab, kita tuh mengeluarkan sisi diri kita yang lain, yang tidak terlihat gitu loh. Mungkin ngerasanya sih kalau misalnya aku bikin konten, aku menjadi orang lain sih, always. Nah itu, jadi mungkin orang, gue belum pernah ngeliat nih sisi ini dari seorang Berli, gitu. But how are you today? I'm good. Kayaknya lebih sehat dari waktu itu deh. Oh iya, aku abis dikeretek-keretek itu langsung lemes, terus aku tidurnya nyenyak. Nyenyak ya? Iya. Nyenyak banget. Alright, kita sekarang intensity akan kita naikin dikit. Oke, aku gak dikit takut. Dong. Gak takut dong. Enggak orang pun berani. Orang waktu itu kan agak sedikit-sedikit khawatir kan. Tapi it's all good, all safe. Gak ada keluhan di badan ya? Enggak. Cuman kok aku gak tinggi-tinggi ya? Nanti mungkin kita narik harus agak kenceng dikit. Nariknya, narik banget kali kalau sekarang. Lihat perbandingan kakinya. Beda dikit lihat kakinya gini. Lihat guys. Size berapa? Gede banget ya. Size berapa?
37? Pas banget, aku 47,5. Oh, iya. Gila gak sih? Bisa jadi gitu. Kalau renang cepet. Kaki aku masih bisa diginiin kok. Iya. Gara-gara Kabim aku tahu loh. Iya. Kaki aku ternyata nggak ada tulang. Nggak fleksibel banget ya, ya ampun. Oke, okay, so berarti keluhan nggak ada ya, semua gak sehat, ada. Baik-baik aja. Jadi lebih ke maintenance. Tapi kita tetap akan lihat panjang kakinya, apakah beda jauh atau rata. Oke, okay, kita duduk di tengah dulu. Mulai di sini. Kita mulai dari jari-jari. Oh, siapa tahu ditekan sekarang udah lebih kuat. Enggak mau ditekan, sakit banget tahu. Ih, enggak apa-apa. Kadang dalam hidup itu kita harus merasakan sakit untuk bisa merasakan bahagia, senang. Iya dong, kalau misalnya kita happy terus boring. Oh iya benar. Iya enggak sih? Bisa aja ya, Bima. Bener banget, yang bisa bikin kita menikmati hidup tuh itu the balance, the yin and the yang. Bruh. Pak yang. Yang itu duit Jepang, cuy. Oh, yang. Iya, yang. Are you ready? Minjem dulu tangannya. Wow, tangannya hangat sekarang, guys, walaupun di luar hujan. Serius, berarti peredaran darahnya bagus. Relax aja, relax. 10%. Enggak, belum lagi. Better loh. Enggak, better loh, sumpah. Apanya yang better? Sumpah, better banget. Masa sih biar yang bener, bohong ah. Aduh. Serius sakit kayak gitu? Gak make sense. Kamu udah di general check up belum sih? Cek seluruhan badan gitu? Belum. Internal organ sama cek darah? Belum. Cek-cek deh mending. Cek aja. Kesini bikin orang parno. Biar ini gak ada kenceng-kenceng ya loh? Itu kenceng gak? Ini baru 5. 10 segini. Aduh. 20 tuh. Aku jadi trauma. Aduh sakit banget. Wow, gimana aku udah lama nih gak dapet pasien yang sakitnya kayak dia loh. Jadi aku agak sedikit kaget. Emang? Masa iya sih biasa sakit itu? Kalau sendiri mah enggak tuh. Ya karena kamu, inekannya salah, kamu bagian kulitnya doang, bukan bagian titiknya. Ya udah oke, kita tarik-tarik ya jarinya ya. Tapi kamu gak ada kolesterol atau apa-apa gitu? Gak tahu. Gak tahu. Itu kayak bagian paling enak dari kertek-kertek buat kamu itu ya? Iya. Oke, okay, relax. Kayaknya itu bagian yang harus dihilangkan deh. Kan itu buat ngetes, tapi penting juga itu. Oke. Okay. Mas. Titik, Kak, copot kukunya. Emang Kukunya tempelan? Enggak sih. Enggak kan, aman, tenang aja. Gila ya. Bunyi semua bosku. Mobile Legend itu. Oke, good. Wah. Coba giniin jarinya dulu. Ini asik. Alright. Sebelahnya lagi ya. Emang jadinya lebih lincah ya? Iya dong. Iya bener banget. Masih main? Masih dong. Aku pakai Martis, Kak. Tapi belum beli Hero. Aku sebenernya gak ngerti jujur kalau kamu ngomongin sama Mobile Legends, karena aku udah lama gak main game, karena aku kalau udah main game lupa semuanya, gak syuting, gak ngapa-ngapain, cuman main game doang. Jadi aku udah menjauh dari game. Tarik napas yang dalam. 10%, relax. Relax. Aduh, ya ampun, gak bingung. Ini gila sih, ini bener, kamu yakin? Aku keringetan langsung. Ini bener pelan banget loh, lihat nih tuh. Beneran. Sakit, rasanya kayak gimana, Ber? Aduh, ya ampun, tuh kayaknya ditusuk-tusuk gitu loh. 20%. Aku jadi cempreng. Aduh. Udah lama ya, kayak sakit kayak gini ya. Sakit banget. Iya ya. Emang ada yang gak sakit? Banyak. Malah yang kemarin-kemarin ini banyak banget yang gak sakit. Makanya aku agak kaget nih, udah lama banget nih gak ketemu yang sakit kayak gini nih. Oke. Okay. Lemes-lemes. Wow. Wow, lumayan lengkap bunyinya ya. Iya. Aku pakai lengkap kok. Tuh.
Iya, iya. Itu bunyi ya? Oh, wait. Oh, iya. Ntar lu. Harus kita pasin ya. Oke, okay, good. Ajib bosku. Karena ini jadi gaya rambutnya lagi gaya rambut warna apa nih? Kenapa milih warna ini? Keren sih degradasinya dari black, chocolatey, terus apa ya? Ice. Ice gitu ya. Terinspirasi apa ini? Salah warnain. Apa? Salah ngewarnain. Apa itu? Emang tadi mau warna apa? Bagus kok. Enggak, tadinya warnanya BM gitu loh. BM. Gue kalau misalnya mau dapet itu pasti ada aja maunya. Tiba-tiba bangun tidur langsung, anjir gue mau warnain rambut gitu. Serius? Serius, itu gue banget tuh. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba. Terus gue langsung warnain rambut sendiri. Berarti setahun bisa berapa kali ganti warna? Enggak pernah, ini baru pertama kali gue. Oh baru pertama kali. Waktu itu kan black kan? Black. Udah gitu panjang banget kan si Bimbi. Iya. Gara-gara ngeliat vlognya Kak Bim, kayaknya tuh kepanjangan deh itu gitu, makanya aku potong. Takut malam-malam dikira penampakan ya. Terus gini kan, Kak Bim, kemarin. Iya, tapi bagus. Sebenarnya rambut cewek panjang itu keren sih. Tapi aku baru tahu ternyata itu berat di kepala ya. Berat. Kayak aku gak pernah kebayang kan, secara rambut aku ya segini aja kan. Katanya kalau rambut udah panjang tuh kayak berasa segitunya ya. Iya. Terus bener. Maintenance-nya juga susah ya. Iya bener, nyisir, belum ngeringinnya aja. Aduh. Bisa berapa lama. Ibaratnya ini kalau punya anjing, tipe long hair. Iya, itu kalau habis mandiin, aduh kayak mandiin Snowa guys, itu ngeringin dia tuh capek. Kayak gak habis-habis, gak kering-kering, iya, saking bulunya tebel gitu loh. Kalau misalnya gak kering, pasti nanti jadinya ketombean aku sih. Aduh. Aduh, kok ribet banget ya. Maju dikit, please. Tangan di samping pinggang seperti ini. Oke. Okay. Ratain lagi dulu. Good. Belakang. Gini. Lebih keras. Go. Gak ada sakit ya? Gak ada sakit, aku kaget aja. Iya, emang gitu ya? Iya, kenapa? Kan udah pernah jalanin, udah pernah ngalamin ya? Masih deg-degan loh. Oke, relax, santai. Oke, belakangin. Ah. Oke, wait. Ini di sini. Gak kuat. Kebelakangin. Mana? There you go. Wow. Aduh. Wow. Nyampe ke hatiku ya. Tapi itu pasti lebih enak pergerakannya. Iya ya. Lebih. Lebih lancar. Aduh, ngebuk orang enak nih. Gak gitu juga sih. Gak gitu ya. Alright, sekarang kita mulai lihat panjang kakinya ya. Oke. Okay. Kepalanya di mana? Oke. Okay. Wah, nambah tinggi nih. Iya. Serius? Masa ini sih? Ini udah mulai padat nih sama karpetnya dulu masih... Tinggiin lagi dong, Kak. Iya, nah, makanya setiap ditarik, oke, relax, kita ratain dulu. Rata, set. Gak rata lah, Kak. Wow! Keren, Sob. Gua gak tahu sih, waktu itu tuh beda gak? Karena kalau beda... Beda waktu itu. Berarti masih bagus sampai sekarang. Oh, thank goodness. Sekarang bisa ditinggiin lagi ya? Gila, keren. Berarti kamu mempertahankannya dengan baik. Coba lihat, Mak. Biasanya kalau misalnya duduknya sering postur yang nggak baik, sering kali dia ada perbedaan lagi. Tapi ini masih bagus. Alright. Kita adjust ankle-nya dulu. Ya, bisa tambah tinggi lagi ya, Kak? Bisa dong. Asik. Dikit-dikit kita stretch tulang-tulangnya, ruas-ruasnya untuk nambah tinggi. Lemesin aja. Relax. Lemes. Lemes. There you go. Asik kan? Cepat, singkat. Lemas. Relax. Ya nggak kaget aku. Asik nggak tuh? Bunyinya gitu ya? Iya, kamu tuh termasuk yang cukup bunyinya lengkap loh ya? Bunyinya loh. Lemesin aja, lemesin kakinya. Lemas. Oh, iya tuh.
Berasa banget nggak tuh tulang itu keluar tuh, klek klek. Itu apa ya? Itu di mana? Hipsnya di sini nih, kan ada tulang, dia masuk ke socket gitu, dia keluar klek klek gitu, ngereset. Relax. Ini kalau gaya baru gue masih kaget loh. Relax, lemas. There you go. Kaget. Masih kaget, kesel. Ada gak sih yang diketuk-ketuk terus dia nyantai aja gitu? Nyantai, iyalah. Kebanyakan orang nikmatin. Oh, sekolah kamu ntar capek. Kebanyakan orang malah nikmatin. Kamu nih kagetan orang ya. Berarti kamu kalau dikagetin bisa jantungan dong? Enggak juga kok. Ya. Cuman kertek-kertek doang kaget. Misalnya kamu buka pintu tiba-tiba ada orang pakai topeng ngagetin kamu. Kadang kaget, kadang enggak sih. Enggak yang kayak terus bisa nangis gitu. Oh. Cuman mungkin karena ini ngeri kali kayak gua tunggu-tunggu gitu, kapan nih gitu. Jadi oh iya, ya relax aja. Tenang, tenang. Oke. Okay. Good. Relax. Kamu suka olahraga kan? Suka stretching kan? Udah enggak. Sebulan ini enggak. Oke. Okay. Sebulan ini enggak. Mm-mm. Karena apa? Karena aku mager. Mager? Jangan dong. Alright. Tekan yang keras ke dalam. Sekuat tenaga. Lebih keras lagi. Girl power. Itu mah perutnya doang nih. Itu mah perutnya doang nih. Kakinya kagak ada di keras-keras ini. Aku niru suaranya dorsinya tiga. Iya, iya. Oke, yang keras ke dalam. Ini rapetin yang keras. Keras. Oke. Okay. Kayak orang mau ngelahirin. Kayak gitu. Anaknya keluar. Ya gitu juga sih. Gitu ya. Ya gitu. Oke, okay. Sekarang tengkurap please. Eh wait, sorry. Aku lepas dulu. Tengkurap lihat ke kiri please. Ini bagian favorit kamu ini. Ditinggiin ya? Iya. Kakinya dipanjangin. Oke. Okay. Biar nambah size sepatunya. Dari 47 jadi 48. Relax. Lemes aja. Chill. Asik ya. Oi, Berli, santai Berli. Kamu terstres loh kalau kamunya yang gitu. Yang nunggu-nunggu sesuatu. Relax aja. Lemesin. Tuh, kan? Ih, bunyi enak banget ya tulangnya. Kayak lebih renyah dari waktu itu deh. Bunyi semua deh. Hah? Penolaraga, au. Oke. Orang bisa diginin bunyi nih. Kamu berarti nggak pernah ke Sleo ya? Enggak. Udah, dia terlalu fleksibel guys. Astagfirullahaladzim, jadi inget pas engkel aku patah gara-gara Sleo gini. Kok bisa sih kak? Aku kok bisa gitu ya maksudnya? Gak tahu. Ya itu mungkin. Kamu berevolusi dari sesuatu dulu. Dulu bisa tepuk tangan pakai kaki. Oke. Okay. Good stuff. Relax. Oh wow. Oh wow. Oh wow, enak banget bunyinya cuy. Ajib. Aku tuh jadi lama-lama ketagihan loh sama bunyi-bunyi kretek orang, serius. Iya. Beneran. Walaupun kalau aku lagi kretek-kretek orang yang aku cari bukan bunyinya ya, tapi gerakannya terutama yang penting. Oke, sebentar. Kalau nggak bunyi berarti sudah gak, baik ya? Nggak apa-apa. Kita release tension di lower back, relax. Good. Oh. Kaget doang kan? Iya. Kaget kan? Kaget doang sih.
relax. Oke, banyak orang yang ada tension di sini itu akan ngerilis. Kemarin kita nggak skin pull ya? Apa udah kemarin? Oh udah, kita bunyiin lagi ya. Oke. Ini untung kulitnya bisa di. It's okay. Ini juga adjustment juga. Adjustment enggak sakit kan? Enggak sakit. Relax, ya, relax, 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 relax. Harus satu lagi, one more di sini. Titik ini one more terakhir. Jangan dikerasin, relax. Relax. There you go. Oh my god. Aduh. Ini ada dua cara. Sumpah. Ya. Enggak, tapi kamu ngerasain enggak sih bunyi krek-krek-krek-kreknya? Tahu, aku ngerasain dicubit. Rasanya kayak dicubit berat sakit. Iya. Masa sih? Berarti emang di tiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa merasakan adjustment yang enak, ada yang ngerasain dicubit. Mungkin kamu kulitnya termasuk yang sensitif. Iya, benar. Kayaknya sih. Kamu emang sehatnya sensitif kan kamu bilang kan? Mm-mm. Bener nggak? Makanya kamu minta jantungnya dikretek, cuman kan nggak bisa ya? Iya. Oke. Okay. Ginjal aku dicubit sih. Iya, astagfirullah. Oke, okay. Relax lagi. Posisi yang nyamannya jangan gini, posisinya gini. Nah, gini, relax aja gitu. Oke. Okay. Aduh, gue takut ini, Kak. Tenang, relax. Relax. Kok jadi tegang sih, Om? Udah, relax. Oh, tenang, lo giniin lo nih. Biar relax nih, rambutnya belakangin lo. Oke. Okay. Aduh. Geli ya, lebih geli ya. Gak ada yang sakit ya? Mana alat getar? So, minta so. Enggak dicubit. kok geternya kayak gempa ya? Ayo kan cepetan, kayak gitu lagi kan? Biar lebih relaxed. Oke, sekarang santai, tiduran lagi, tiduran. Alright. Oke, tangannya di samping, kanan kiri kayak gini. Napas yang dalam. Buang. Napas dalam gimana? Buang sampai habis. Good. Jangan kayak gitu. Okay. Lebih relax aja. Naik napas yang dalam. Napas yang dalam. Buang sampai habis. All the way out. Oh. All the way out. Oh. Oh, there you go. Itu dia yang dibutuhkan buat melegakan. Alright, good, very good. Relax, 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 relax. Napas yang dalam, buang, habis. Habis. Oh my god, kayaknya ini lebih kenceng dibanding kemarin. Iya, intensity aku naikin dikit aja. Oh, pantesan. Satu level di atas yang kemarin. Iya, oke. Okay. Nah, ini gini. Dikit nih, ini tegang darah sini nih. Relax aja, breathe. Napas yang dalam. Buang, habis. Yes. Oh my god.
Napas aja dulu. Nikmatin banget, and relax dulu. Gila ya? Iya. Ya bisa gitu ya aku. Kemarin soalnya kan aku masih benar-benar go slow, intensitinya very low karena aku kan masih belum mengenal dan belum tahu flexibility badan kamu segala macam kan. Karena kemarin udah kertak-kertak pertama aku udah tahu oke, naiknya segini levelnya gitu. Jadi enggak langsung kencang. Okay. Tapi gila bunyinya. Dahsyat banget. Bunyinya kenceng banget, guys. Oke, sekarang lihat tiduran miring ke arah sini. Menyem tangan kanannya. Set. Tangan seperti ini, lihat ke atas. Kita lihat tinggi. Nah, gitu. Oke. Mas, just relax, twist, napas. Out. Good. Kamu kayak kaget lho, sekali lagi. One more time. Tapi gak sakit kan? Enggak kan, cuma kaget kan? Iya, kamu kagetan, fix. Oke. Napas. Oke, gak apa-apa. Berarti memang bagian itu gak perlu bunyi. Karena tadi menurut aku pressure-nya udah pas. Bahkan udah lebih keras dari yang sebelumnya. Lihat ke arah sini. Asli itu lebih keras banget ya dibandingin kemarin. Kemarin kan bener-bener pelan ya. Ini satu level sih. Oke, okay, relax. Jangan buka. FBI, open up! Oke, okay. Seperti ini. Relax, napas yang dalam, buang. Tuh, oh my God. Kan? Tuh, oh my God. Kan? Oh my God. Berarti memang harus butuh sebelah aja. Karena pressure-nya ini bahkan, tadi kan dua kali, yang keduanya lebih keras sedikit. Pertamanya udah bunyi, bahkan tadi pergelangan tangan ikut bunyi. Asik ya? Mantap. Oke. Sekarang duduk, ngadep ke depan, please. Oke. Tangannya di bawah leher seperti ini. Tapi di bawah rambut, please, biar nggak licin. Nah, gitu. Ini gini. Oke. Okay. Mesin aja. Nggak, tenang aja, tiduran ke belakang. Oke, okay, good. One more. Alright, sip. Berarti udah bunyi semua tadi, gila sih. Parah. Rambutnya kebelakangin lagi. Oke, okay, relax. Mesin badannya. Tapi kamu agak sedikit tight nih di sini nih. Ini berasa nih. Tight. Tight itu kenceng. Mungkin karena ya itu gaming kan megang gitu kaku ya. Soalnya bagian-bagian badan kamu ini enggak nih sini. Cuman pas di shoulder sini nih. Kalau lagi kalah emang pegang sih. Oke, relax aja. Jangan parno. Tenang aja. Oke. Okay. Oke, tidurin aja. Iya, fix. Tenang, tidurin. Kepala cuma satu, Kak. Betul banget. Tangannya. Shoulder. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Masih nempel kan? Krok gitu ya. Tapi kalau aku boleh jujur, bunyinya itu nadanya berbeda. Jadi kalau misalnya tulangnya itu kondisi, menurut aku pribadi ya, ini analisa aku guys. Menurut aku apa tulangnya itu posisinya pas semua, bunyinya itu sama nada. Tek 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 tek. Tapi kalau ada yang kayak tek tek krek tek gitu, itu berarti memang ada yang butuh di adjust. Gitu. Tadi aku bunyinya gimana? Ya itu ada. Ada yang butuh di adjust. Hah, emang jadi kayak tek tek krek, ada yang kreknya gitu. Tidurin, shoulder-nya lemas, good. Oke.
mikir. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Nih. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Otak aku tuh puter deh. Ini Oni agak ngeblank dikit, biasa kalau agak ngeblank ya, dikit ngeblank gitu. Itu wajar wajar ya kayak? Wajar, biasa, karena kaget, terus itu kan bunyinya itu kan dari C1 kan. C1 itu tulang deket paling di bawahnya tengkorak kamu, jadi itu deket banget sama kuping, jadi kamu pasti di kamu tuh bunyi krek gitu loh. Jelas banget. Masih nempel kan palanya kan? Masih sih, tuh. Oke, tenang. Mas, relax. Sedikit doang. Kita cek kalau masih ada. Lemas. Oke, okay. Oh, bagus. God. Aman. Gimana bosku? Oh, good ya. Good. Sekarang baru kita bikin panjang palanya di sini. Oke, okay, aku mau panjang. Aku tengkurap. Terlentang, apa? Please. Terlentang. Napas yang dalam. Buang. Kita stretch dulu. Good, feel the stretch. Nice. Napas yang dalam. Buang. Good, badan lentur, lemas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah. Wow. Salah, aku masih ada ya. Masih ada. Itu biar bloodnya flowing. Ini udah tinggi nih. Pasti fix lebih tinggi. Coba nong sih nong. Gak jadi sih. Setelah ngeliat. Okay, it is a wrap. Gokil, bosku. Aku udah tinggi, guys. Nambah. Nambah dikit. Bener, aku tinggi. Coba sini. Nih, lihat nih. Tuh. Lihat, aku segini. Aja. Oh iya, bener. Sumpah, biasanya aku segini. Kayaknya berarti yang kamu berpikir oh ini kedua kali udah tenang santai gitu. Iya, kan aku pikirnya tuh ah ya udahlah udah gak pernah takut lagi nih kan. Iya kan, pas pertama tuh kok agak kenceng nih, aku rasanya beda nih. Kalau kemarin tuh benar-benar pure, nggak ada pure kaget doang gitu. Kalau sekarang tuh karena intensinya ditambahin jadi ada rasanya gitu, tapi nggak sakit. Nggak, tapi ini sebenarnya lebih bagus sih, adjustment sekarang lebih bagus karena kalau kadang kita terlalu pelan juga kita nggak bisa kenain bagian-bagian harus kita adjust. Aku ingat banget punggung kamu aja dulu bunyinya nggak sampai kayak sekarang, karena aku benar-benar masih kayak pelan banget gitu kan. Nah tadi intensitasnya tambah, itu bunyinya tadi dari yang bagian tengah. Atas sama atas lagi itu bunyinya semua krak krak, apalagi yang pas di sini nih. Iya sih, kenceng banget. Dan di sini juga nih bagian pegal kamu banget nih, bunyinya kayak krak gitu. Wah, itu ntar yang pencinta ASMR puas banget tuh dengar bunyi tulangnya barely kecil-kecil, tulangnya kayak tulang kuli. Maaf nih. Apa dulu pernah nguli? Enggak, maksudnya kayak kan kalau cewek bisa bunyi tulangnya krek-krek. Ini tulangnya kayak krak-kruk-krak-kruk gitu. Garang, garnas ku tulangnya. Iya, benar-benar tak tulang seorang fighter. Ini. Berarti fighter mage. Dia kayak suka banget nih sama mage ya, sama magician. Guys, thank you so much ya. Barely udah datang ke sini. Makasih juga teman-teman semua yang senang nonton Kretek Abal-Abal. Thank you banget atas support kalian. Jangan lupa Barely juga punya YouTube channel. Punya di Berlian Alovel. Berlian Alovel. Kok tadi kayak lucu sih cara ngomong? Berlian Alovel. Oh, Berlian Alovel. Ya kan, ini ada di sini YouTube-nya, link di description. Jangan lupa di situ juga banyak konten-konten yang menarik. Iya.
Amin. Kapan-kapan di hari yang lebih kosong, datang ke sini, aku udah sediain box buat masukin kamu ke dalam box, nanti ada kameranya, nanti anjingnya dilepas semua, nanti dia akan nyelamatin kamu dari box itu. Serius? Yes, gitu. Beneran kapan juga? Hah? Ayo. Aku ayo, mau. Cuman jangan hujan gitu. Oh, di luar sih. Hah, gitu. Beneran jadi bisa iya, deh. Jadi kamu di box, oh. Tapi ditutupin, dirapet semua tuh. Gitu. Jadi ntar aku timer 4 menit. Kalau dalam 4 menit belum dihancurkan boxnya, kita selamatin kan oksigen kamu udah habis di dalam. Iya, yeah, gitu. Alright. Enggak, yeah. Tapi seru banget, Mas. Seru yeah, banget. Iya, aku kebayang seru banget. Seru banget, tapi kayak kamu kan yang banyak apa efek suaranya kan di dalam pas mereka pada kruk 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 gitu kan. Pasti seru deh. Pasti seru sih. Udah gitu pasti betul ke expose. Ih, dikelilingin sama Anabul. Dia kan pecinta hewan juga, yeah. Guys. Punya Anabul juga. Punya Anabul juga. Baru loh. Iya, siapa sih namanya sekarang? Si Lexi. Lexi, kok bisa dapat dia dari mana sih? Dari temen aku juga. Dikasih. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 3 bulan. Wah. 3 bulan itu dia di 16 kilo. Hah? Wait, dia jenis yang mountain dog gitu? Iya. Apa Newfoundland. Namanya? Newfoundland. Newfoundland dog. Newfoundland dog. Bentar lu deh. Ini warnanya hitam putih coklat? Bukan. Hitam putih aja. Damn guys, itu sih gede banget itu coy. Gede banget. Jadi 3 bulan tuh 16 kilo ya. 16 kilo 3 bulan. 3 bulan. Kamu bisa ajak dia jalan, dia ngajak kamu jalan, kamu kayak ketarik-tarik lah sama nggak, dia. Aku di-eko deh kayaknya sama dia. Gitu. Aku pegangin. Aduh lucu banget. Tadi aku mau bawa ke sini. Iya. Next, ayo dong, next dong. Mumpung udah terlalu gede, maksudnya udah dewasa, please banget buat channel kamu deh, bikin kita temuin sama Anabul semua di sini. Biar ditatar sama Anabul di sini. Lucu banget pasti ngeliat reaksi lucu dia. Lucu banget banget. Aku mau banget. Kita ajak dia main dulu, terus Anabulnya dikeluarin semua. Terus dia pasti bakalan kayak, gila rame banget. Siapin gitu kan. Siapin dia, kok sama semua warnanya. Siapin. Iya, biar dia bergaul. Nanti ya guys, ditunggu ya. Mudah-mudahan Berli nyempetin waktu untuk kita bikin vlog itu untuk channelnya Berli and Local. Anyways guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye-bye.